Kemajuan sains dan teknologi dalam perubatan sekalipun tidak mungkin mencipta darah. Ia hanya diperolehi melalui proses pendermaan secara sukarela. Darah yang didermakan akan diawasi agar berada dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi. Seorang penderma boleh menyelamatkan 3 orang pesakit yang memerlukan darah atau komponen darah. Termasuklah saya. Saya juga merupakan salah seorang yang pernah menerima darah yang telah anda dermakan. Terima kasih kerana menyelamatkan nyawa saya.